Bersua kembali, dua suspek dipercayai anggota kumpulan militan IS ditahan setelah mengugut untuk menyerang kedutaan dua negara Arab di sini. Kepala Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata suspek berusia 39 dan 42 tahun itu ditahan di ibu negara kemarin. Mereka dipercayai dihantar kumpulan militan terbabit untuk menimbulkan kekacauan dalam negara. Ancaman terhadap kedutaan Qatar dan Arab Saudi itu diterima pegawai khas pejabat kedutaan Qatar Rabu lalu. Suspek mendakwa IS bersedia untuk menyerang kedua-dua kedutaan tersebut hujung bulan ini. Ini mengenai GST. Semua jenis buku rujukan dikecualikan cukai barang dan perkhidmatan GST bermula 1 April ini. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chua Tee Yong berkata buku tersebut tidak dikenakan cukai bagi menggalakkan amalan membaca serta mengurangkan beban orang ramai untuk mendapatkan bahan rujukan. Namun untuk buku nota, majalah dan juga alat tulis, GST akan dikenakan seperti ditetapkan. Firma menyasarkan peningkatan 100,000 pengunjung di seluruh 580 pasar tani di seluruh negara selepas ini. Ia berikutan perancangan harga jualan barangan keperluan harian 5 hingga 20% lebih rendah. Tanpa peranan orang tengah, kaedah itu banyak memberi kelebihan kepada pengguna dan juga petani. Pendekatan terbabit digunapakai sejak bulan Februari lalu. Kajian menyeluruh berhubung pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1968 sedang dilaksanakan. Ia akan dibentangkan di Dewan Rakyat dalam tempoh terdekat. Antara yang diteliti, hukuman lebih tegas terhadap pelaku jenayah cyber. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Jalani Johari berharap akta itu dapat mengekang jenayah cyber yang semakin berleluasa sejak akhir-akhir ini. Saudara, ketiga ini berlangsungnya pameran mahkota Jauhar Junjungan Negeri di Pesada Johor, Johor Bahru. Sebanyak 168 gambar dipamerkan sepanjang pameran selama sebulan itu bersempena sambutan kemahkotaan Sultan Johor ke-5. Pameran memaparkan secara menyeluruh berhubung Kesultanan Johor moden dari aspek sejarah, pemerintahan, adat istiadat diraja serta budaya istana. Ia turut memaparkan warisan kerabat diraja Johor. Sejenis batu kapur dolomite berkualiti tinggi dianggap berusia 250 juta tahun menjadi hasil bumi perlis yang amat bernilai. Ia juga antara yang terbaik di dunia dengan harga belum proses kira-kira RM80 satu tan dan boleh meningkat lebih RM120 bagi 100 gram setelah diproses. Kebanyakan dolomite berada di kawasan utara perlis terutama berdekatan dengan kalda rimba emas Padang Besar. Ia meliputi kawasan kira-kira 1 km persegi dengan sumber simpanan dianggarkan 600 juta tan. Sekian Best 97 Malam, ikuti Nasional 8 lebih kurang sejam dari sekarang. Saya Jasim Salam, Satu Malaysia.